Ya, balik lagi ya, kita review lagi jam tangan Timberland. Jadi Timberland ini terbaru ya, baru aja datang dari kantor. Serinya TDWGB 2202110. Oke, ini yang terbaru ya dari Timberland ya, keluaran terbaru. Ah, ini saya nggak tahu nih kenapa ada kayak begininya nih ya. Jadi dari sononya ini kayak lengket, jadi saya nggak buka-buka ya. Oke, modelnya seperti ini. Warnanya biru ya, ini biru glossy, dope gitu. Ini yang glossy, ini dope, ini glossy, ini dope. Jadi main ini ya, main ini banget nih. Oke, ini bagian ada silvernya juga. Dan ini bakalnya sama seperti yang lainnya, bakalnya standar aja. Dan ininya kulit ya teman-teman, jadi kulitnya model kayak fosil-fosil gitu deh. Ini kulitnya, jadi bagian kulitnya bagian sini itu kulit-kulit yang agak berserabut gitu, tipis banget serabutnya. Nah ini, kalau dipakai di tangan seperti ini teman-teman. Menurut saya sih sangat bagus ya, dan sangat keren banget ya tipe ini. Warnanya biru, ada silvernya, dan kulitnya berwarna coklat muda. Ini nanti kalau kelama-lamaan bisa agak jadi coklatnya agak menua dikit ya. Model kulit-kulit seperti fosil seperti itu. Oke, lalu kita cek dulu ya untuk diameternya. Ini kebetulan tangan saya nggak gitu gede, makanya kelihatan pas banget di pergelangan tangan saya. Ini diameternya 4, ini teman-teman bisa lihat ya, 4,4, kalau sampai ujung 4,6, 4,7 lah. Oke, ini modelnya seperti ini. Ah, bagus ya. Perlu apa lagi nih? Boxnya ya, boxnya seperti ini. Tentunya ya standar lah ya, semua box di Timberland seperti ini teman-teman. Ya, ada kartu garansi lah di dalam, tapi ya gitu, nggak mungkin juga kalian baca kan. Oke, itu aja. Lalu yang paling penting adalah harganya. Harganya di 3.180, jadi mungkin kalau setelah diskon-diskon itu tadi press list ya, mungkin kalau setelah diskon-diskon ya mungkin 2 jutaan lah ya kira-kira harganya. Masing-masing toko mungkin punya kebijaksanaan masing-masing, jadi cek aja. Kalau mau beli toko kita juga bisa, langsung aja ke link di bawah, ada nomor handphonenya, ada juga nomor link Shopee. Kalau mau Shopee bisa, Tokopedia, Bukalapak bisa, TikTok pun bisa. Jadi kalau mau tinggal kontak aja ke kita, nanti kita fasilitasin mau pakai apa. Hati-hati, kita tidak jualan di Facebook ya, banyak marak nih pakai nama kita soalnya. Oke, itu aja untuk review Timberland seri ini. Kita coba review yang lain ya. See you.